Atas nama rakyat, demi kemanusiaan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, gerakan ini dimulai. Saya Yoen L. Barot. Saya Isan. Saya Sigit Hidayat yang punya channel Devan Redava. Nama saya Rian dari channel Rian S. Hartanto. Saya Yoga, channel Merpati Holik. Saya Idris ya, pemilik channel Merpati Idris Fantasi 17. Saya dari Merpati. Saya Merpati Lo. Nama saya Vino, saya dari channel Bambin 07. Nama saya Edi Prostil, saya pemilik channel Cinta Merpati. Nama saya Negara kita lagi dilanda musibah dengan adanya virus corona. Penyebarannya itu sangat luas. Korban berjatuhan di mana-mana. Entah itu dari mana, Allahu a'lam, saya nggak tahu. Virus corona ini dapat menimbulkan gejala seperti demam, batuk pilek, sesak nafas, sakit tenggorokan, bahkan letih dan lesu. Dan sampai saat ini masih belum ditemukannya obat penangkal ya. Negara kita pun sedang mengalami krisis akibat bencana ini. Kita semua merasakan dampaknya. Perekonomian masyarakat jadi ambiar. Banyak karyawan yang dirumahkan, banyak juga perusahaan-perusahaan yang tutup. Kita tahu sendiri akibat virus corona ini semua aktivitas terganggu, terutama yang bekerja seperti yang bekerja di pabrik, yang bekerja menjadi sopir. Dan saya sendiri pekerja ya. Saya sendiri juga terkena dampak sebenarnya ya. Yang hobi merpati nggak bisa main merpati. Kita main ke lapak juga nggak bisa karena udah di lockdown, ditutup semua ya. Dan dalam situasi ini tetaplah teman-teman tuh bersemangat, jangan berkecil hati atau putus harapan. Yang jelas kita harus berdoa kepada Tuhan ya. Ikutin anjuran pemerintah ya. Hindari kerumunan, tetap di rumah saja. Agar menjauhi kerumunan ya. Social distancing atau menjaga jarak satu sama lain dan tetap tinggal di rumah. Kalau nggak perlu-perlu banget, kalian nggak usah keluar rumah. Dan bagi teman-teman, tolong jaga ya, jaga apa namanya jarak, pakai masker ya kalau keluar. Karena itu adalah himbauan dari pemerintah. Kalian bisa mencari hiburan lain dengan cara menonton YouTube. Saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian, khususnya teman-teman Merpati, teman-teman channel Pusitani juga, untuk mengajak mendonasikan dananya dengan donasi Rp10.000 ya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk berdonasi senilai Rp10.000. Bukan masalah nominal yang kecil Rp10.000, tapi di sini yang diharapkan itu adalah jiwa kemanusiaan kita tergerak. Buat teman-teman yang punya uang lebih atau uang saku lebih juga bisa didonasikan ya. Ntar teman-teman bisa simak video ini terus dipandu sama channel Darah Manisku teman-teman. Kita mengajak semuanya untuk menyumbang berdonasi Rp10.000. Dengan Rp10.000 berarti kalian sudah membantu sesama ya. Selamat kebayar. Patiang. Salam satu hati, salam kebayar. Saya Idris Fantasi 17 mengajak teman-teman tuh untuk berdonasi sebesar Rp10.000 ya. Untuk teman-teman yang mungkin ya mempunyai uang lebih ya, yang punya ibaratnya ya uang jajan lebih, bisa nanti bisa ikutan donasi ya, 10.000 lah ya. Ikutin video ini terus ya, nanti akan dibantu sama channel Darah Manisku nanti ya. Di sini saya dan teman-teman yang lainnya mengajak teman-teman untuk mendonasikan uang Rp10.000-nya untuk teman-teman kita yang terdampak COVID-19 di luar sana ya. Lalu video ini saya mengajak teman-teman semua, khususnya pecinta merpati, untuk berdonasi Rp10.000. Saya dan teman-teman ingin mengajak teman-teman mendonasikan uang senilai Rp10.000. Mari kita sama-sama berdonasi. Hanya Rp10.000. Kelihatannya kecil, tapi sangat membantu rekan-rekan kita yang terkena dampak langsung dari bencana COVID ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali, semoga kalian sehat selalu.
secara pribadi, saya mengucap terima kasih yang banyak kepada semua pihak yang mendukung gerakan 10.000 ini. Semoga nanti pada akhirnya dalam waktu 2 minggu yang kita berikan, kita dapat mengkolek dana sebanyak mungkin. Karena semakin banyak, semakin besar juga impact yang kita berikan ke masyarakat yang membutuhkan. Nggak cuma 10.000, kalau memang kita punya uang yang lebih, silahkan, karena semakin besar, semakin membantu orang lain. Nanti untuk penyaluran dananya, sesuai dengan semangat dari awal gerakan 10.000 ini, kita akan memberikan makanan secara langsung kepada mereka yang masih turun ke jalan untuk bekerja, khususnya driver online atau petugas-petugas kebersihan dan yang lainnya yang kita temukan nanti di pinggir jalan, mulai dari kota Depok menuju ke Jakarta ya. Buat kalian yang ingin mendonasikan uang 10.000 atau lebih itu, bisa melalui platform OVO. Nanti saya kasih nomornya. Terus kalian juga bisa scan barcode di sini. Buat yang belum bisa pakai OVO, silahkan nanti kirim ke rekening Mandiri ya. Untuk OVO-nya atas nama Konia Meta. Untuk Bank Mandirinya atas nama Azmi Amanda. Oke, sampai jumpa kembali di kolaborasi-kolaborasi kebaikan selanjutnya. Terima kasih.